Ada ikan biasa kan? Mana? Bila pergi ni? Os. Awas. Dalam kah? Baru. Hati. Awas. Oh, ada tali. Harus pakai tali yang panjang satu. Jadi selamat pagi guys. Pagi ini saya bersama adik Joni tidak sengaja ketemu di jalan. Adik Joni cari ikan ya. Kupu ikan mana tadi ya? Joni pu ikan ini. Baru 2 ekor guys. Hati-hati. Banyak biasa kah? Baru dapat ikan nila tuh. Iya itu. Di sebelah situ bagus sana banyak. Menaik. Menaik. Iya. Hari ini bantu adik Joni. Gimana? Gue pindah ke mana? Mau naik? Sini. Gue bisa. Ke sana. Bisa. Wah. Baru 2. Gue pindah ke sana. Jatuh. Boleh air naik ya. Hah? Kenapa? Lompat sini. Ih, kamu gimana? Kamu lompat. Hati-hati ya. Guys, itu Joni. Wih. Guys, Joni guys. Gua mau cari ikan, dia sulari ikan. Ikan sulari. Halo, Joni. Om ke sana tadi. Tidak ada. Om ke sana lagi. Pindah. Ayo jalan. Oh, sini banyak Joni. Ini nih. Sini banyak. Sini. Guys, ini ada Joni yang sering mangkal di Abang Hasan punya warung. Wih, dia dapat 1. Coba, kasih tunjuk. Wih, mujair coy. Pelan-pelan.
Kecil saya toh. Ada kah? Ada ikan. Ya, kayak gini. Oh, kecil. Tar saya tar. Oh, jangan buang. Ya, diarah sampai besar. Hmm. Om yang bawa ini. Ini taruhin saja. Jalan-jalan pagi, tidak sengaja ketemu Ade Joni. Dia sudah pernah masuk di YouTube saya juga bersama Abang Hasan. Putih sembahyang. Sebentar sore. Kok punya itu? Dapat kati. Kok ada dia? Wih. Kalau besar itu bagus itu. Tuh. Ambil tuh. Awas, buka. Jadi ada Joni ini. Dia salah satu anak yang suka mangkal di Libra. Jadi saya ini di situ tadi. Sangat senang dengan Ade Joni ini, walaupun dengan keadaan yang dia alami, tapi dia tetap bersyukur. Sampai di mana? Belum, motor sejauh sana. Kalau kado saya mau balik saja. Iya, kamu terus sampai ke sana. Iya. Oke sudah. Ayo. Yo, hati-hati ya. Nanti ketemu di Libra. Eh? Iyo, dah. Dari Bang Hasan kan? Iyo, saya dari sana. Tadi kau tiru situ toh? Iya. Oke sudah, dah. Balik. Karena jarak terlalu jauh, Pak dosen balik.